Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya mau coba rakit power amplifier 2.1 yang ada subwoofernya ini. Kita mau rakit, kita masukkan dalam box, kita tambah modul MP3 player Bluetooth seperti ini. Untuk lubang-lubangnya ini saya ngelubanginya pakai solder. Nah, ini pakai bor. Ini aksesorisnya sudah saya pasangi, jadi nanti mudah, tinggal kita sambung-sambung kabelnya saja. Sekarang kita pasang modul MP3 playernya. MP3 sudah terpasang, sekarang kita tinggal pasang soketnya. Ini sekarang kita pasang soket output audionya. Seperti ini. Yang kedua ini soket untuk voltasenya. Untuk input voltasenya ini dari 5 volt sampai 12 volt maksimal. Nah, nanti kita tambahkan ini regulator 7808 ini yang saya pakai. Jadi nanti biar voltasenya stabil gitu. Oke, sekarang kita pasang-pasang kabelnya ini di soket power amplifier-nya ini. Kita pasang semua kabel-kabelnya, nanti kita tinggal solderkan di aksesoris yang ada di boxnya ini. Kita nanti tinggal solder-solder di sini di aksesorisnya gitu. Oke, pengkabelan di soket-soketnya di amplifier ini sudah selesai. Sekarang kita langsung rangkai di box-nya. Ini output dari amplifier kita masukkan ke input TPA-nya. Nah, ini di input audionya. Selanjutnya kita rangkai kabel-kabelnya. Oke, ini penyolderan sudah selesai, di jalur speakernya sudah saya solder semua. Sekarang kita tinggal solder di jalur saklar dan input adaptornya.
Nah, untuk selanjutnya kita pasang stabil regulator 7808 nya. Kita pasang di sini, ini kan jalur plus, ini jalur negatif. Nah, dipasang seperti ini. Nanti untuk outputnya yang tengah ini negatif ke MP3 playernya. Nah, yang paling ujung ini ke plus power amplifiernya. Cuma seperti itu. Oke, sekarang kita solder aja. Ini kabel input DC-nya, sekarang kita solderkan di IC regulatornya. Yang ini plus, nah yang tengah ini negatif. Oke, sekarang kita pasang-pasang kabelnya. Nanti langsung kita tes. Kita pasang dulu ini knobnya juga. Ini untuk jalur LR-nya, speaker kanan kirinya. Nah, yang bawah ini untuk jalur subwoofernya kita pasang. Saya di sini pakai subwoofer 8 in, mereknya Legacy. Kita buka dulu volume LR-nya ya. Sekarang kita coba buka untuk suara dari subwoofernya.